masa saya dengan Zaini, dengan Noah, dengan Azrin datang situ duduk, diorang tak cerita apa-apa. Diorang tak nak buka cerita lah kan. Bila kita orang dah kena kacau kat Ponti tu, baru member buka cerita. Aku lalu rumah kau je, aku nampak benda. Terkangkang duduk kat pintu rumah, pintu depan. Duduk atas tangga, berdiri bawah rumah. Lama, rumah dah lama tinggal kan. Assalamualaikum, Sobat Maya, Ajak Misal TV. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di siri Lu Tanya Gua Jawab. Siri yang keberapa ni? Siri yang ke-8 tak ada saya pun. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Ini saya ambil daripada soalan-soalan siri 24, 23. Macam tu lah, lebih kurang. Tak silap saya, macam tu lah. Sekarang saya ada di Padang Perbandaran Ampang Jaya. Dekat-dekat dengan area rumah saya lah. Area rumah mak saya di Pandan Jaya sebelah sana highway. Ini depan ni highway Kesas, jadi sebelah sana. So kita jalan-jalan Padang ni, bulan hujan ni. So kita teruslah ke soalan yang pertama daripada siri berapa ni eh? Siri ke-23 tak saya. Daripada Citek 89. Soalan ni berbunyi, Abang Tarmizi dulu kumpulan apa? Oh ni kisah masa saya kat kampung ni, masa dengan Abang Tarmizi ni. Masa Abang Tarmizi ni dulu kumpulan apa? Masa saya join dengan Abang Tarmizi tu, band tu yang Brother Irham bawa saya tu, masa tu Abang Tarmizi dia memang tak ada band. Band dia tak tahulah apa nama band dia. Dia macam mana tu Abang Tarmizi ni, dia ada band kat kampung dia, tapi anggota dia semua dah tinggalkan dia. Abang Tarmizi ni dia drama. Tapi dia punya vocalist, gitaris dia, line up dia 5 orang. 2 gitaris, 1 bassist, 1 vocalist, dia drama. Tapi 4-4 orang ni dah belah pergi ke Ipoh, tinggalkan dia seorang-seorang. Abang Tarmizi ni dia barang semua komplit, barang dia komplit. Tapi itulah, dia orang member ni nak mengejar cita-cita. Jadi tinggallah Abang Tarmizi ni bersorangan dengan dia punya instrumen, barang-barang dia. Dia ada studio lah dekat rumah dia kan. Saya datang jumpa Abang Tarmizi pun saya tak tahu band dia nama band apa. InsyaAllah lah, bulan depan ni saya cadang nak balik kampung. Saya nak pergi kampung tengok, kita boleh jumpa Abang Tarmizi. Kita boleh interview dia, Jejak Rockers dengan Abang Tarmizi. Abang Tarmizi pun banyak jasa dengan saya. Tapi itulah, kita cubalah kita jumpa dia eh. Nama band dia memang Abang tak tahu apa nama band dia. Jadi itu Citek lawan Musilan. Nanti kalau kita dah Jejak Rockers Abang Tarmizi, baru kita boleh tanya dia apa nama band dia. Baru kita tahu apa nama band dia masa tu kan. Okey, jadi soalan yang seterusnya daripada Taufik Zack. Taufik Zack ni 3 bulan lalu juga. Oh, dia ada 2 soalan. Brother masih berkawan ke dengan Abu Kamruzaman, Isa, Noah dan Irham? Ada tak gambar terbaru diorang? Sekarang selalu tak balik kampung, tengok kebun tak. Maksudnya dia tanyalah ni siri yang lama-lama ni. Masih berkawan dengan Abu Kamruzaman. Abu dengan Irham dekat Johor, Kamruzaman ada dekat kampung. Dia sekarang jadi, orang panggil dia Man Cowboy. Dia berniaga, tak tahu lah, dia dengan dia ada lori, dia ambil bahan-bahan dari kampung, dia jual ke KL, lebih kurang macam tu lah dekat Kamruzaman. Tak apa, nanti kita jejak dia orang ni semua. Sekarang PKP pun dah tak ada kan, kita boleh jejak dia orang. Ada tak gambar terbaru dia orang? Gambar terbaru rasanya dengan Irham ada tahun lepas dia ada turun KL. Tahun lepas ke 2 tahun lepas masa sebelum PKP tu. Nanti saya share dekat sini gambar dengan Brother Irham ni, dengan Brother Irham ni, gambar saya dengan Brother Irham. Lebih kurang tahun, saya seminggu, 2 minggu sebelum PKP lah ni. Brother Irham dengan Abu apa semua tak ada lagi lah gambar terbaru. Belum jumpa Abu. Abu dengan Irham ni jauh kat Johor. Okey, soalan kedua. Base pertama Brother masih ada lagi tak? Base tu dah tak ada. Base tu dah dibeli oleh seorang member rapat lah, yang dia memang nak sangat gitar tu kan. Dia pun gitar dah tak ada lah, gitar tu dah tak ada. Itu je lah. Okey, untuk soalan yang kita pergi ke soalan ke seterusnya. Soalan yang ke 3. Waalaikumsalam Brother. Waalaikumsalam bang. Pernah jumpa Izo Ekspedisi ke? Apa pendapat abang tentang Izo? Izo cakap lah, Izo ni antara gitaris abang ni, gitaris favourite lah. Gitaris favourite abang kat Malaysia ni tak ramai, ada 3 orang je. Joeing, Izo Ekspedisi dengan JFTG. Itu 3 gitaris yang memang abang
respect lah. Sebab abang pernah berkawan dengan dia, pernah tahu sejauh mana kemampuan dia, idea dia. Bagi abang memang tiga orang ni, JFTG, Joey dengan Izo ni, memang itulah orang punya gitaris idola. Nanti kita jejak rockers dia, tiga orang ni. Apa pendapat abang tentang Izo eh? Izo ni dia seorang yang pendiam. Dia tak banyak cakap, dia banyak berfikir dalam muzik. Dalam ekspedisi pun dia tak. Kalau orang kata, saya pernah side by side show dengan ekspedisi masa zaman Melissa tu. Dalam satu konsert tu, kalau nak menjayakan konsert dengan dia, rasa dia cakap perkataan dalam tak sampai 20 perkataan pun sembang kat situ. Habis-habis dia cakap pun masalah, masalah stage ke, masalah sound system. Kalau benda-benda lain, kalau duduk pun dia banyak diam. Izo ni seorang yang banyak berfikir. Dia bercakap benda yang pentingnya dia cakap. Tak penting memang dia tak cakap lah. Izo ni punya style. Tapi yelah, sebenarnya ekspedisi tu Izo. Pembentuk ekspedisi tu, yang create ekspedisi tu memang Izo lah. Ekspedisi punya music, ekspedisi punya konsep, ekspedisi punya arrangement. Mahil tu dia penyanyi lah. At least dia orang ni berjaya lah dalam menjayakan ekspedisi tu. Dia orang ni berjaya. Ekspedisi ni bagi saya sebuah band project. Band project. Kalau nak ikutkan dia orang ni, empat-empat dia orang ni bukan ngam pun. Dia orang ni bersatu sebab band. Tapi Izo ni baguslah, dia berjaya handle ekspedisi kan. Itulah pendapat abang tentang Izo. Izo ni memang seorang gitaris yang abang hormatilah, seganilah. Tengok kejayaan dia ke mana kan. Okey. Itulah dia, pemikiran positif. Okey, soalan seterusnya. Soalan seterusnya berbunyi begini. Pusing-pusing info ni. Saya ada satu soalan untuk segmen ni. Yang berada ajak cakapkan tu, soalan saya, ketika sebelum bergelar recording artis, pernah tak abang ajak turun Bandar Kelang? Kerana di Kelang juga banyak band-band rock serta para artis berasal dari sana. Ella, Terra Rosa, Spin, semuanya dari Kelang sebelum membuat album. Selalu lah turun Kelang. Masa zaman saya komplek belayar dulu, selalu juga turun Kelang. Sebab kat Kelang kadang-kadang dia ada buat Battle of the Band. Dia ada band area Selangor, dia juara rock Selangor. Dia buat, memang buat kat area Kelang. Memanglah popo dia orang ni, Kelang ni memang Terra Rosa apa ni, Spin, Ella pun berasal dari Kelang. Tapi Ella dia legend lah, sebab dia dulu kan. Ella ni dia dulu, dia tahun 86 dia Battle of the Band. Ella dah ada. Jadi Kelang ni memang abang selalu turun lah, selalu turun Kelang. Sebab kampung abang pun sebab benam Selangor. Main member Selangor, kalau tak benam, kalau turun pula macam kumpulan Restu, sekarang kumpulan Restari kan. Dia orang pun turun pergi Kelang juga. Kumpulan Aryan, semua pot-pot di Kelang. Terra Rosa, paling legend Terra Rosa lah kat Kelang. Buang lah. Itulah dia. Okay, soalan yang seterusnya daripada Jus Irbayans. Di antara Fairyland dan Melissa, yang mana paling anda minati untuk berada di dalamnya, Bro Ajak? Antara Fairyland dengan Melissa Antara Fairyland dengan Melissa ni, kalau nak ikutkan persahabatan, perjuangan, abang lebih suka dengan Fairyland lah. Dari segi apa yang abang ceritakan, semangat setia kawan kami, perjuangan kami, dituang kat bandar ke kampung apa, semua satu hati, satu jiwa. Melissa ni dia lebih pada satu pencapaian, kejayaan lah. Abang ni bertungkus lumus, bersusah payah dengan Fairyland. Tapi kejayaan bersama Melissa. Melissa ni satu band yang tak disangka, yang tak dirancang. Fairyland adalah sebuah band yang dirancang, di planning itu, ini, apa semua, tapi dia tak berjaya. Jadi kalau nak ikutkan, di antara Fairyland dan Melissa, yang mana paling anda minati untuk berada di dalamnya, Bro Ajak? Abang memang pilih Fairyland lah. Fairyland. Tapi dari segi kegemilangan, pencapaian, kepuasan, pada Melissa lah. Itu jawapannya. Just in violence. Bulan lalu. Okay, soalan seterusnya daripada Riz Amran. Riz yang kita tengah nampak. Apa kata kalau abang ajak
buat dua sesi Jejak Kasih di KL bersama Berryland dan juga sesi Jejak Kasih di Sabah 6 bersama Abu Hanifah, Abang Irham, Abang Tarmizi, Abang Zaini, Man Panjang, Mahmud. Boleh juga sharekan kembali rumah warisan telah tinggalkan di sana. Apa dah jadi sekarang? Hanya cadangan saya lah. Kalau insyaAllah, kalau apa ni, kalau insyaAllah PKP berakhir nanti, tak apa, kasar benar pun sekarang dah ada hotel baru, tempat lepak menarik kalau nak buat sesi tersebut di Amran. Mungkin dia ni wang kampung saya kot. Macam mana nak jawab eh? Kalau nak buat Jejak Kasih bersama Berryland ni, memang Berryland dia siapa? Dia Zaini, Muah, Azrin. Boleh, Berryland tu boleh lah. Tapi kalau macam Abu Irham ni memang tak boleh lah. Dia orang dah ke Johor, dia orang pun dah tinggal dunia muzik lah. Memang dia dah tinggal apa ni. Dia cakap mulut zaman ni semua boleh cari. Tak apalah, nanti ada rezeki kita carilah. Bulan depan ni insyaAllah kita gerak ke Sabah 6, kampung saya. Kita tengok tempat-tempat yang bersejarah. Yeah. Okay, untuk soalan yang seterusnya daripada Muhisha 20. Saya cuma nak tanya Brother Zaid, drama tu apa cerita dia sekarang? Lagi satu, kalau boleh buat satu episod rakam video call dengan sahabat-sahabat yang nama ada disebut. Nak tahu apa yang berlaku selepas berpisah dan tanggapan mereka pada Brother Ajak time tu. Semoga mereka sihat-sihatlah hendaknya dan berbahagia dengan kehidupan sekarang. Brother Zaid ni saya dengar dia dekat Melaka. Tapi tak tahulah dia bisnes apa kat Melaka, tapi saya dengar dia memang dekat Melaka. Dia tak tahulah dia buat apa. Nanti kita cari Brother Zaid ni. Brother Zaid ni dia tahu Brother Zaid ada kat mana. Sebab itu masa Jejak Rokus dengan Brother Zaini, Brother Zaini cakap Brother Zaini ada di Melaka. Brother Zaini pun banyak dia apa, bantu Berryland dulu, bantu kita orang. Nanti kita jejak Brother Zaini. Soalan seterusnya daripada Khalif Kumar, 3 bulan lepas. Tanya sekarang lah Jak, boleh? Dia kata, saya cuma nak tanya, mula-mula Jak belajar main bass dulu dengan gitar tong kan? Yelah, betul lah. Saya tahu susah kalau gitar tong main bass sebab saya pun main gitar juga. Jadi, macam mana cara Ajak dapat skill bass tu dan dari siapa? Lepas tu, kat kampung kan, mana ada kelas muzik? Berapa lama Ajak boleh kuasai bass tu dan terus main bass hingga kuasai main bass yang betul-betul? Gitulah soalannya. Kat kampung, masa mula-mula minat main muzik, memang tak ada gitar. Kat kampung saya memang tak ada gitar. Ada pun gitar tong kat kedai Cina tu. Gitar tergantung je, harga dia RM38 ke, tak silap saya. Gitar kapuk. Gitar tu saya beli gitar tu. Yalah, saya tengok video tu, konsert semua dia pakai gitar bass. Memang saya minat juga main gitar bass. Tapi saya tengok gitar bass tu besar, dia 4 tali. Dia 4 tali, besar tali dia. Tapi saya fikir gitar tu tak ada kat kampung. Jadi nak buat macam mana? Saya modify lah 6 tali tu jadikan 4 tali. Saya tarah dia punya bridge depan tu saya tarah jadikan 4. Saya tukar dia punya kayu tu, saya tukar sendiri, modify. Tapi dia punya tali masih tali gitar tong lah. Dari tali gitar atas sekali, E, kedua A, D dengan tali G. Jadi 4. Dengan tu lah saya main gitar tong tu, saya modify jadi gitar bass. Tu biasa dia. Dapatkan gitar apa, nak dapatkan gitar bass tak dapat kan. Sebelum Brother Irham datang bawa abang pergi jumpa Abang Tamizi pun. Abang jumpa gitar bass sebab Abang Tamizi dia ada barang-barang di gitar apa semua kan. Okay, soalan seterusnya daripada Muhammad Nazri. Lain tak mau tanya, nak tanya pasal Cinggir nama Ramlah tu je. Cinggir nama Ramlah dia nak tanya. Cinta pertama memang indah kan. Cinggir Ramlah tu dah kahwin lah, abang pun dah kahwin lah, umur pun 50 lebih. Tapi dia sekarang ni pun dah berumah tangga lah. Dia ada di Selayang. Dia bekerja di Majlis Pembaharan Selayang, di MPS Majlis Pembaharan Selayang. Dia pun dah ada 5 orang anak ke 6 orang anak macam tu lah. Jadi itulah soalan dia. Nak jawab apa lah.
Okey, soalan seterusnya daripada Abang Berry, 4 bulan lepas, 4 bulan yang lalu ni. Ini siri 21, 22 punya siri lah. Soalan satu, berapa dapat show rumah kawan Brother Jai tu? Oh, ni kisah Fairyland yang Brother Jai bawa show kita orang tu. Itulah. Berapa dapat show rumah kawan Brother Jai tu? Rasanya tak ingat lah. Lebih kurang dalam kita orang dapat lah seorang RM50 kot. Haa, itulah. Lagi pun show malam tu kita orang terpaksa berhenti kan Brother Jai. So kita orang berhenti sebab dia malu kan. Kita orang tak boleh bawa lagu yang diminta oleh tuan rumah tu. Jadi rasa malu. Brother Jai, so kita orang stop. Tak tahulah Brother Jai dapat bayaran berapa hari tu kat rumah member dia tu. Sebab member dia pun macam tak apa, member dia macam tak berapa suka dengan kita orang. Sebab kita orang tak dapat nyanyikan lagu yang dia nak, yang dia nak. Jadi Brother Jai, so kita orang stop. Tapi rasanya kita orang, dia bagi kita orang soal RM50 lah. Dia buat macam tu lah. Okay, soalan kedua, sejak kejadian Kak Ponti tu, kau dah tak pernah balik sebab takut ke atau apa? Memanglah sejak kejadian tu memang last lah. Fairyland ada kat kampung. Kau masa tu macam mana eh, lepas jumpa tu saya cerita dengan kawan-kawan kan. Cerita dengan kawan-kawan, kata tempat tu berhantu, rumah tu dah berhantu, lama ditinggalkan kan. Lepas tu barulah kawan-kawan saya buka cerita. Selama saya kat kampung, diorang lalu rumah saya tu, nampak macam benda kan, macam diorang pergi bawa rumah, macam diorang duduk kat tangga waktu malam kan. Barulah diorang buat buka cerita. Masa saya dengan Zaini, dengan Nuan, dengan Zairin Azrin datang situ duduk, diorang tak cerita apa-apa. Diorang tak nak buka cerita lah kan. Bila kita orang dah kena kacau kat Ponti tu, baru member-member buka cerita. Aku lalu rumah kau je, aku nampak benda. Terkangkang duduk kat pintu rumah, pintu depan. Duduk atas tangga, berdiri bawah rumah. Lama, rumah dah lama tinggal kan. Kan, rumah tu dah lama tinggal, kebun pun dah semak samun. Bila saya jumpa benda tu, barulah member buka cerita. Jadi lepas tu, saya memang tak balik lah. Tapi tak apalah, nanti ada masa kita pergi tengok tapak rumah tu. InsyaAllah. KP pun dah tak ada, kita gerak ke kampung, kita pergi tengok, kita cari asing Cina nelayan tu, kerana apa khabar dia, apa cerita dia kan. Memang dah jadi pot terus lah rumah kau tu, memang lah. Rasanya memang jadi pot dia lah. Sebab dia tak balik terus kan. Rumah tu memang, memang evil lah. Jadi itulah dia soalan untuk kali ni. Untuk siri yang ke-8, lu tanya, gua jawab. Gua jawab apa yang lu tanya. Kan, lu sepak gua tak ada. Tak nak sepak-sepak pula, tak ada lah kan. Jadi itu je lah untuk si yang ke-08. Kalau kau ada apa-apa soalan nak tanya, kisah-kisah tentang yang telah saya ceritakan, yang kau nak tahu kisah-kisah apa kan, tentang rock, tentang apa sejarah yang saya ceritakan, boleh tanya di ruangan komen. Apa nak tanya saya jawab. Saya ni nak jawab soalan, tak kira lah soalan bodoh ke, soalan pandai ke, saya akan jawab, InsyaAllah. Saya tak pilih soalan-soalan, sebab saya ni tak pandai sepandai orang pandai, dan saya ni tak sebodoh orang bodoh. Jadi kita ni kat muka bumi ni ada yang bodoh, ada yang pandai. Kadang-kadang orang tu tanya soalan bodoh, mungkin sebab dia bodoh, dia tak tahu. Ada orang tu nak soalan yang pandai-pandai je kan, dia orang pandai, tapi yang bodoh tu nak tahu juga. Macam saya pun dia kategori orang yang bodoh juga kan, tahu nak belajar, nak kata pandai pun pandai juga. Jadi korang tanya je lah apa-apa soalan, soalan bodoh ke, soalan pandai ke, saya akan jawab dengan ikhlas dan teliti, InsyaAllah. Jadi kita jumpa lagi di siri Lu Tanya Gua Jawab, siri yang ke-9, InsyaAllah. Mungkin bulan depan, mungkin 2 minggu sekali ke. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat sejahtera, dan jumpa lagi di siri Lu Tanya Gua Jawab, siri yang lain. Bye bye. Nanti dulu t-shirt Melissa. Kalau berminat, ini t-shirt Melissa pendirian. Ini t-shirt, promote lah sikit. Boleh WhatsApp saya di 011-70-70-70-78. Ni nombor dia dekat bawah ni, 70-70-70-78. WhatsApp je saya. Beli saya siapa, bagi tahu. Ini yang album pendirian. Ini saya bersama Kev,
Razi dan Ozi. First album punya. Ini t-shirt first album. Yang sebelum ni saya jual Kalimah Rock. Itu yang second album. Saya, Faris, Ozi dan juga Arwah Razi. Jadi kalau nak dapatkan t-shirt ni, boleh PM saya. Belakang gambar dia, semua tajuk kelepas lagu. Semua tajuk lagu. Yang ni lain sikit. Kalau yang dulu, gambar depan belakang sama. Yang ni saya buat special sikit. Tajuk-tajuk lagu. Yang ni lagu-lagu hit saya. Nambahin Sayonara, Sinto tu Nabila. Lagu pendirian, bencana kami, Mak Rock, apa? Sibu Kota. Okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye.